DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan rapat paripurna pendapat akhir fraksi terkait ketertiban umum. Dihadiri oleh para pejabat Pemkab Tanah Bumbu, Forkompimda dan para pejabat terkait. DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap satu buah raperda. Dengan tujuan kami berharap bahwa raperda ini dapat mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang tertib dalam menjalankan kegiatan dan usaha. Merdeka! Merdeka! Dari gedung DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Ilham Zulkarnain dan Alexandre Divario melaporkan untuk saluran 18.